Hai, it's me, Alice Norin, dan aku sekarang lagi ada di Pop-Up Playground yang disponsori oleh Toyota Sienta. Acaranya seru banget. As you can hear, rame banget dan banyak banget yang datang. Senang banget bisa hadir hari ini. And I hope to enjoy the rest of my day here. Acara yang cocok banget buat fashionista karena banyak banget bazar-bazar dari local brand Indonesia. Dimana aku juga ngedukung banget soal local brand Indonesia. Kita harus support local brand kan. Terus di sini juga ada fashion show dari local brand-local brandnya. Luar biasa. Nah sekarang saat ini gue juga lagi ada di mobil Sienta, jadi bukan cuma kita bisa menikmati Papa Playgroundnya dan bazarnya juga, tapi kita bisa lihat mobilnya langsung di sini nih. Mobil Sienta ternyata lucu banget, karena dari jauh itu kelihatannya kayak mobilnya kelihatannya kecil ya, tapi pas dari dalam, wah gede banget. Kabinnya itu gede banget karena seatnya juga bisa dive-in. Ternyata mobilnya enteng banget setirnya, kirain dengan mobil yang kapasitas untuk 7-seater akan berat. Ternyata enteng banget, kayak bawa city car biasa. Semuanya udah computerized, otomatis, dan super fashionable. Jadi ketika turun tetap bangga dong. Yang mau ikut tantangan kita untuk mengisi seberapa luasnya Toyota Sienta ini. Bagian interiornya saya suka banget karena mereka mempunyai teknologi namanya dive in seat, di mana kursi di row ketiga itu bisa dilipat dan dimasukkan ke bawah kursi di row kedua. Jadi bisa dilihatnya di sini itu kayak spacious banget, bisa muat banyak sekali barang-barang. Dan aku suka banget sama si Sienta yang baru ini. Aku suka banget dari eksteriornya, warnanya juga aku suka banget. Dan yang pastinya pintunya anti jam. Jadi kalau misalnya anak-anak, apalagi yang punya anak-anak, kalau misalnya anaknya tiba-tiba pintunya lagi ketutup, dia ada di situ bisa langsung ke scan, jadi dia nggak akan kejepit atau kayak gimana.